tadi sudah saya jelaskan, ruang waktu yang tersedia ini tidak cukup banyak. Dan Majelis Tinggi Partai memberi waktu 2 minggu. Kita selama 2 minggu ini semuanya berkomunikasi, baik ke teman-teman merah, PDIP atau Ganjar, maupun ke Gerindra. Dua-duanya. Di minggu pertama sama hangatnya, terus intensif sekali. Nah, di minggu kedua mulai sedikit melambat yang di sebelah sana, yang di sini terus makin kenceng gitu. Sementara timer kan jalan terus, waktu berjalan terus. Teman-teman nanya terus, kapan Bang Hinca? Kan begitu. Kan harus dijawab itu. Nah, karena itu kita katakan, oke, kita ambil keputusan. Dan teman-teman, begitu Majelis Tinggi Partai kemarin selesai mengambil keputusannya, Mas Ahaye sebagai Ketua Umum yang punya hubungan sangat baik dengan Mbak Puan, mengirimkan pesan dan pamit. Mbak, kami telah begini-begini yang saya jelaskan tadi itu. Telah terjadi dialog dan diskusi yang cukup panjang, tapi memang waktu yang sangat terbatas, Majelis Tinggi Partai harus mengambil keputusan, maka kami memutuskan hari ini seperti ini. Kami mohon maaf, belum bisa bersama-sama di tahun 2024, tapi komunikasi dan silaturahmi terus kita jaga untuk membangun negeri bersama-sama.